selamat malam. Malam. Kami dari JKT48 Generasi 11. Wah, selamat datang di pertunjukan setlist Aita Kata oleh Generasi 11 JKT48. Yeay. Nah, tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure, Boneka yang Menyedihkan. Yang kedua ada Nabira no Shonan, Air Mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata Ingin Bertemu. Gimana, seru nggak? Seru! Wah, bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami idam-idamkan sejak pertama kali kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita lainnya. Oleh karena itu, mohon dukungannya selalu untuk generasi 11 ya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dari yang paling kiri sambil menceritakan film kartun apa sih yang menjadi favorit kita. Silakan. Selamat malam TTD, si bunga kebahagiaanku. Selamat malam, AA. Seperti bunga Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Daisy. Terima kasih. Annyeong, Kak Daisy. 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 Aku kangen. Aku juga. Jadi, tokoh kartun yang aku suka waktu kecil itu adalah Sofia the First. Ada yang tahu enggak? Kamu oh, nggak tahu, nggak tahu. Udah, apa tuh kak? Itu apa kak? Nyanyi tahu dong, kan mereka buayanya. Oke, karena menurut aku tuh dulu kan aku suka nonton Sofia the First karena dia tuh kan ceritanya gadis desa yang tiba-tiba jadi putri kan. Itu kayak dreamy banget gak sih semua impian anak cewek? Ya nggak? Ya. Dulu siapa sih yang mau jadi princess? Itu seru banget ceritanya. Ya kan, gitu. Ya, seru banget pokoknya. Terima kasih. Yeay! Halo semuanya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Kalau aku ngomong, tolong jawab Gracie, oke? Oke. Oke. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si Gracie. Halo semuanya, aku Gracie. Terima kasih. Gak ada orang, ada yang pengikutnya di sini. Okay. Dari Banjai. Kayaknya kayak lagi panas gak sih? Film kartun kesukaan aku adalah Jeng 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 Upin Ipin. Kita doang. Kok tau kok ada di sini. Ada Upin Ipin, inilah dia. Yang mana ya botak? Kenapa aku suka Upin Ipin? Karena kelakuan. Mirip Kak Ros. Oh, mirip Kak Ros. Aku. Aku kan gak galak, aku kalem. Aka. Ya, karena kan kalau kembar tuh kelakuannya lucu ya. Ada aja gitu kayak. Ya dong. Kayak ini gitu. Jadi aku suka gitu lah, terus gitu. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Pandangan mataku akan menari, hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari. Hai hai, aku Grisel. Oh, Grisel. Grisel cantik banget. Makasih, rambutnya bagus gak? Bagus ya. Ya aku juga suka rambut ini. Oke,
Aku dulu film kartun yang aku suka itu Shinchan. Oh my god. Aku sih gak pernah boleh ya nonton Shinchan. Sama, aku gak boleh. Kenapa ya? Shinchan itu gak lucu, terus aku suka ngeliatnya buri-buri, buri-buri. Abis ini jadikan konten ini. Buri-buri, buri-buri itu kan lucu banget. Terus Shinchan itu kayak ngeselin tapi lucu gitu. Ada aja tinggal. Kayak kamu. Terima kasih. Yeay. Sayang pecinta aku. Selamat malam, Anitia wasiku satu-satunya. Boong. Benar. Enggak, aku percaya kok. Kita harus percaya orang yang ngomong gitu. Musyrik. Oh, musyrik ya? Musyrik. Oke deh, oke. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Si mungil hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya. Anindya. Terima kasih. Amin. Dede. Mangga. Emang ini cocok dibalik. Oke, kartun kesukaan aku. Mr. Bean. Ada kartunnya kan? Ada orangnya, ada kartunnya. Karena random aja gitu kan. Masak spaghetti di bathtub. Terus dia punya ingat aja ya. Kan dia kan. Terus apa sih dia punya dia di lantai bawahnya kan ada nenek-nenek itu yang absurd banget. Yang kayak ngeselin. Iya, ngeselin gitu. Wah, apa itu maksudnya itu? Enggak. Ya pokoknya Mr. Bean, karena Mr. Bean random banget ya. Kamu ya? Iya. Apa? Kayak kamu. Enggak sih. Ya. Terima kasih! Yeay! Kartun favorit saya waktu anak-anak, aku suka banget sama Doraemon. Kenapa? Kan ada pintu teleport itu. Nah, misalnya itu teleport pintunya in real life, aku mau ketemu dan teleport ke Bang Mason Mount, ya. Dan aku mau, jangan ketawa ya, aku mau bilang kayak gini, Bang, kenapa pindah ke MU? Katanya mau Chelsea FC forever. Itu sedih banget aku sih, kenapa harus pindah kayak gitu ya. Ya udah. Sekian, terima kasih. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Kalau aku bilang tok-tok, tolong jawab siapa, oke? Okay? Oke. Okay. Tok-tok. Siapa? Si penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Danela. Terima kasih. Danela. Kio. Mana nih? Hai kakak, oke jadi kartun favorit aku pas masih kecil adalah Doc McStuffins. Ada yang tahu gak? Tahu. Aku suka lagunya. Ya kan, coba gimana Des? Fising Oke jadi ceritanya itu kayak apa sih namanya? Oh ini, kayak dokter gitu kan. Dia tuh kayak dokter tapi mainan gitu. Jadi dia tuh bisa ngomong sama mainan. Jadi mainan tuh kayak ada boneka atau gak ada mobil-mobilan. Tapi mereka tuh bisa sakit gitu loh ceritanya. Lucu gitu kan. Terus kayak dia tuh bisa sembuhin mainan itu. Kayak lucu aja, kayak imajinatif banget gitu. Sama aku juga suka Upin Ipin. Terima kasih. Selamat Alia. Wah, bareng gak nih? Hai kak. Hai kak, semuanya selamat malam ngap. Malam. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Hai semua, aku Alia, terima kasih. Alia. Poyang. Menangis. Apa? Aku bohong. Mau datengin pelangi. Oh enggak, datengin aku aja. Iya kan kamu pelanginya. Oke, aku mau cerita kartun masa kecil aku. Marsha and the Bear. Udah belum? Belum. Kenapa aku suka Marsha and the Bear? Karena dulu tuh kan dia pakai jilbab ya. Ah, itu kan jilbab gak sih? Jilbab banget. Jilbab banget. Itu kayak apa sih? Ciput. Apa ya?
poninya di sini. Eh, poninya di sini. Poninya segini kan. Abis itu dulu tuh aku ngikutin. Kalian lihat kan? Poni aku yang segitu banyaknya. Nah, aku ngikutin dari Marsha and the Bear gitu. Terima kasih sekian dari aku. Yeay. Selamat malam, Cynthia penghuni hatiku. Malam, Kak. Wow. Cynthia. Iya. Rela jadi burung elang. Kenapa? Aku ingin menjelajahi apa ayo apa ayo kurang diapalin aku tunggu ya jadi elangnya ya kak. Oke, halo semuanya, selamat malam malam, aku juga dulu ya. Oke, semangatku terus terus meluap pop pop. Halo, aku Cynthia yang selalu selamat. Terima kasih. Cici. Oke, jadi kartun favorit aku adalah Who Lives in Pineapple Under the Sea? Kurang. Who Lives in Pineapple Under the Sea? Yes, betul. Karena lucu aja guys, SpongeBob SquarePants tuh udah di dalam laut tapi coba bayangin dia masih bisa minum, bisa mandi, masih bisa buang air. Iya bisa berenang, bisa nangkep ubur-ubur gitu. Imajinatif banget kan, lucu kan. Terus juga aku tuh pengen kayak sesuai yang aku awal-awal nge-tweet. Aku pengen minum coklat panas, bermain tiktatu, bermain permainan papa, minum coklat panas. Oke, okay. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Mau pantun deh. Oh, boleh. Silakan. Ayo. Jalan-jalan ke Taman Mini. Cakep. Pesawat pulang ke Taiwan. Cakep. Selamat malam Cici Michi. You are always be my number one. Keren kak, makasih ya kak. Dia punya aku tau. Enggak kok, ambil aku kak. Aku Magic kok. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Soalnya aku Michi, terima kasih. Sama-sama. Oke, aku kartun favorit aku adalah Teletubbies. Kenapa tuh? Gak apa-apa, oh, itu kartun buat aku. Karena kan tau kan mataharinya ada muka bayi. Itu Michi. Iya, aku matahari kalian. Bikin Jiko baru ya? Iya, bentar ya. Sekian, terima kasih guys. Yeay. Yeay, sukses. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Tring, si pri cantik jelita itulah aku. Hai semua, aku Kathy. Kathy. Terima kasih. Yeay, aku suka Upin Ipin. Ya, walaupun tadi udah banyak yang jawab, gak apa-apa. Ya, tapi aku mau jadi adenya, aku mau bikin karakter baru di Upin Ipin. Siapa itu yang bilang parah banget? Bang? Nama baru, Kat, kan Upin Ipin Open. Oh, yaudah, makasih ya kak. Nanti aku bikin. Terima kasih. Yeay. Open. Kajen. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Victoria, aku akan selalu menang. Hai, aku Jane. Terima kasih. Kajen. Kartun favorit udah tentu ya. Adit, Bang Sobo makin deket. Bang Jarwo ya? Adit, Bang Jarwo makin deket. Itu ya, kalian tau lah ya, apa coba? Asapun. Ya betul. Oke, terima kasih. Caja ya. Kalau gak percaya, tanya aja sama Pak Ustadz. Oh iya, ada pizzanya. Ucup. Kamu nonton juga, Mitch? Nonton. Kita nonton bareng gak abis ini? Ayo. Oke. Ya gendeng. Halo semuanya, selamat malam. Malam.
bonjour, periang, dan pencari suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis. Terima kasih. Dede, Gendis. Sayangku. Mantap, pede. Aku suka Elmo, karena aku suka lagu ini. Laba-laba kecil memanjat pipa air, tau gak itu? Gak tau ya? Gak tau. Ah, kenapa kok pada gak tau sih, parah banget. Iya, pokoknya aku suka gara-gara lagu itu dan itu warnanya merah. Kenapa warnanya merah ya? Kenapa gak warna hijau? Kenapa baju kamu merah warnanya? Ya gak tau. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Terima kasih ya, Dede Gendis. Oke, jangan ketawa-ketawa ya. Iya. Oke, kakak-kakak, terima kasih ya udah dengerin cerita Dede-dede ini yang sangat lucu. Yeay. Oke, kan penasaran kan kira-kira abis ini ada apa? Penasaran? Penasaran. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nangis Sana Cherry, Cherry di Tepi Pantai. Yang kedua ada Glass No Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Koi No Plan, Rencana Cinta. Gimana, seru gak? Seru! Beneran seru? Beneran. Oke, bagus. Jadi kalau tadi udah seru banget nih, sekarang kita juga mau lihat keseruan lainnya. Kita mau baca live tweet dengan hashtag Etakata CKT48. Let's go. Siapa yang baca duluan? Yo siapa? Yo, 1, 2, 3 aku. Aku. Ayo. Oke, aku dari Kak Iqbal OJK. Alia, di saat aku dihadapkan untuk memilih Upin atau Ipin, aku akan pilih Ipin karena aku betul-betul mencintaimu dan aku betul-betul menyayangimu. Ada gak satu gitu nadanya. Nadanya harus itu betul-betul. Coba. Tiga kali. Oke. Itu betul-betul. Betul-betul. Mencintaimu dan aku betul-betul menyayangimu. Ada satu kesalahan Virgon, yaitu surat cinta. Kok buat Starla? Surat cinta itu buat kamu. Yeay. Terima kasih, Kak Iqbal. Terima kasih, Kak. Aku mau baca, aku. Boleh, Cici. Dari mana? Oke, yang tengah ya. Baca dari Kak Tommy. Selamat malam, Ci Cynthia, si pemilik senyum termanis sealam semesta. Aku ada pantun lagi nih, Ci. Kita lihat ya pantunnya ya. Belum. Keliling kota naik odong-odong. Cakep. Di sini dia kasih lihat senyumnya dong. Kasih, Ci. Ini udah selalu senyum gini masih kurang, Kak Tommy. Parah, Kak Tommy. Udah, ini udah senyum nih ya, Kak Tommy ya. Oke, semangat Jawa itu kata buat Dik Alia yang lucunya kayak kotik tutup. Ini gimana nih? Kak Tommy, ini senyumnya aku andu ya. Senyumnya aku andu. Gagalin ya. Makasih, aku mau Kak Tommy. Baca ya, Ci. Aku Anin. Baca ya, Ci. Ayo baca. Aku baca dari Kadwi Bimantoro 95. Anin, cuma mau bilang hari ini kamu kok gemes banget ya. Titipan khusus dari Kakak Andi alias Indra Row B7 sang pengembara waktu. Waduh. Ya. Kathy hari ini kamu imut banget ya dari Kakak Irfan Ro Asma. Wah, ini titipan semua. Waduh. Oke, makasih ya, Kak. Bukan just tip ya, Kak. Aku mau baca. Iya, dari mana? Aku baca dari Kak Indri. Koino plan liriknya hari Minggu nanti ayo kita kencan. Karena hari Minggu masih besok, mending kencan malam Minggu bersama Michi di Ayatakata. Yeay. Bisa aja, yeah. Kak Indri. Bahagia selalu, Michi. Semoga terus dikelilingi orang-orang baik ya. Amin. Semangat, Gensules. Yeay. Makasih, Kak Indri. Makasih, Kak. Chelsea. Chelsea. Dari Kak siapa, guys? Karifan. Oke. Dari Karifan ya. Malam Minggu memang paling seru nonton setlist Ingin Bertemu. Melihat senyuman Cici kesayanganku. Cynthia rasanya jadi semangat kembali.
Terima kasih telah memberikan semangat, Ci. BTW, see you BC ya. Wey, terima kasih. Terima kasih, Kak Rifan. Lucu banget sih fotonya. Iya dong. Ayo, Anin, baca lagi. Oh gitu, oke, boleh. Boleh. Yang mana, guys? Kielnya Alia. Ya, buat Alia ya. Alia, aku punya pantun. Dari Cikini ke gondang dia. Cakep. Gimana gayanya, guys? Gimana sih lagunya? Cikini ke gondang dia. Emang boleh se-Cikini itu ya? Dari Cikini ke gondang dia, ku jadi dia nyanyi ya? Ku jadi begini gara-gara dia. Di antara semua member yang ada, hanya Alia lah Oshiku satu-satunya. Mata nih, mati ya. Musrik. Iya, mungkin saat semakin ini. Semakin sebelas buat Aita katanya, sehat-sehat terus ya kalian. Makasih. Ada emotnya, ada emotnya. Makasih, Kak. Makasih. Makasih, Anin, udah bacain. Sama-sama. Siapa lagi yang baca? Ali, baca. Ali, baca. Aku. Apa? Dari Mane. Kare. Oke, dari Kare. Sebenarnya Oshiku Grisel. Namun, aku tabah aja karena kalau Kak Ishel gak baca MC, maka aku nitip salam aja buat Desi dari temanku yang gesrek. Banget sampai kejang-kejang. Wah. Malam ini ngelihat lutunya dia, sehat-sehat ya semua generasi 11, semangat! Yeay! Maka juga sehat-sehat ya, jangan kejang-kejang ya, Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke lagu berikutnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Senaka Karada Kishimete, Peluklah Aku Dari Belakang. Dan yang kedua ada Ryo no Kakume, Revolusi Ryo. Dan yang ketiga ada Dakedo yang artinya Tetapi. Gimana, seru gak? Seru! Oke, jadi kita bakal ngomongin misalnya ya, kalau kalian bisa merubah diri kalian, kalian tuh maunya jadi pribadi yang apa, kayak misalnya pribadi yang manja, atau yang lebih pintar, atau yang gimana? Coba, sejelaskan dari mana? Sebelah kiri? Kanan? Bebas. Kiri, betul. Sudah biasa ya, sudah paling dari paling kiri terus. Oke, kalau gitu aku mau jawab, pribadi yang aku pengen tuh, Enggak gimana-gimana, enggak susah. Aku pengen jadi pribadi yang bisa membagi kebahagiaan aku ke orang-orang. Positive vibes gitu ya. Yes, positive vibes. Dan juga aku pengen jadi pribadi yang bisa lebih menyayangi diri aku dan juga menyayangi kalian semua. Kalian semua, banyak banget nih. Tapi kalau cintaku buat kamu enggak terbagi kok. Ya. Ngomong ke yang di depan mungkin. Yang mana nih? Takut kejang-kejang nanti. Bentar, ada yang salting. Tapi aku kira Cisintia mau jadi manja-manja gitu. Manja. Yes. Kenapa sih? Berhenti ya. Cisintia. Kenapa kamu? Maaf. Jen mau duluan mungkin. Kan dari kiri. Dari paling kiri. Oh, menghindar. Kenapa dari paling kanan? Loh, yaudah. Boleh lah. Yaudah, dia yang paling tua. Jadi aku dulu ya. Nih, kalau aku pengen jadi pribadi yang dewasa sih. Kenapa? Karena maksudnya dewasanya dalam bidang yang, dalam hal yang positif. Misalnya kayak bidang kedokteran. Jangan gitu dong. Oke, jadi maksudnya kan kalau misalnya apa-apa tuh nangis ya. Misalnya kalau misalnya lagi sedih apa-apa nangis sih kayak yang ini nih. Dia tuh jangan tahu. Ya, jadi maunya tuh kayak biar hal sedih-sesedih apapun itu dibawa ya udahlah ya kayak ya udah apa namanya kita bisa perbaikin lagi lebih di hari ke depannya. Begitu, terima kasih. Lebih dewasa. Aku dia mau aku. Aku pengen jadi pribadi yang lebih dewasa kayak Jean. Tapi kok sih? Ya enggak apa-apa. Tapi itu positif jadi enggak apa-apa. Iya benar sih. Iya, oke. Okay. Iya, karena supaya apa sih? supaya aku bisa berkembang, bertumbuh. Dede bersama kalian semua. Tapi yang ya boleh lah ya, Susi aku manja-manja dikit.
dikit aja, gak apa-apa. Yang penting dikasih lebih banyak. Oke, sekian, terima kasih. Gracie. Siapa nih? Siapa? Siapa yang mau? Oke, Chelsea. Aku, jadi yes. I want to make you guys all happy and I want to be like pribadi yang selalu bikin kalian senang. I can inspire all of you guys. Dan really? Oh my god, that's so amazing. Wait, do you understand? Yes! Yeah. Yeah. Mantap. Jadi sekian, terima kasih. Yeay. Chelsea disini petakilan banget ya guys. Emang kamu enggak? Alia apa? Alia ada, aku pengen sama sih, lebih dewasa. Soalnya kan kalau yang sekarang tuh kayak masih pikirannya masih kanak-kanakan banget kan. Apalagi aku kayak masih sering mikirin hal yang negatif, kayak aku merasa sendiri kayak gitu. Walaupun tuh di sini tuh kamu kayak, tidak sendiri Alia. Iya, Alia aku datang. Aku datang sebagai pelangi. Iya, aku merasa kayak gitu sih. Sih kayak walaupun di sekitar aku banyak orang-orang yang baik, tapi aku kayak mikir kayak aku sendiri ya, kayak sering kayak gitu mikirnya. Enggak kok. Kamu gak sendiri, Besti. Aku sama dia gak apa-apa, kamu selalu curhat ke aku gimana sih? Iya sih. Ya, apapun itu semoga kita bisa jadi lebih positif ya. Dan sebenarnya manja juga sebenarnya itu positif loh. Positif dong. Manjanya tuh yang segitunya aja. Secukupnya gitu. Ya. Secukupnya aja. Sepositifnya aja. Iya. Tapi tahu gak sih sebenarnya ada di moral itu manja tuh yang haram. Apa itu? Tunggu dulu. Contohnya manja di pencuri. Bisa. Bisa di copet. Bisa kan? Keren. Yeah. Yang boleh itu, yang bagus itu manja di guru. Iya, karena masuk. Iya, karena apa sih, guru itu kan profesi yang sangat mulia gitu. Sampai mulianya sampai di lagu ini, di setlist ini, ada lagu khusus yang diperuntukkan untuk guru-guru kita. Iya kan? Guruku cerahku. Oke, maka dari pagiku, itu. Pagiku. Maka dari itu, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Dear My Teacher. Gracie, semangat! Yeay! Semuanya, terima kasih atas encore-nya. Terima kasih! Jadi kita sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Mirena Tebira atau Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Gimana, seru gak? Seru! Oke, mau ngapain ini? Kita mau ini impersonate Gen 11. Oh, langsung poin banget ya. Yeay! Kan jadi orang gak boleh basa-basi kayak gitu. Oke, okay. Poin ya. Oke, poin ya. Kathy mau impersonate siapa? Ini tadi kan... boleh dari Kathy dulu. Michi duluan kan? Michi duluan. Dimulai dari Michi. Jelasin dulu dong. Kamu kok jadi... Apaan sih? Siapa yang gak tahu impersonate? Ih, siapa tahu ada yang gak tahu? Tahu kan? Siapa tahu? Tidak boleh siapa yang mau impersonate? Pokoknya... Tuh, gak tahu. Ada yang gak tahu, Kathy. Ayo jelasin. Yaudah, Daisy jelasin, Daisy. Jadi, kita akan impersonate member Gen 11. Nanti kalau kalian tahu kalian boleh tebak juga ya. Oke. Oke. Dimulai dari Michi. Oke, Michi mau impersonate siapa? Okay. Dimulai dari Gandis. Wah, aku oke. Ayo, Bang. Tapi masa dapat tebak-tebakan sih? Jadi sebenarnya aku mau impersonate Kak Daisy aja sih. Enggak boleh disebutin dulu. Ayo. Iya, udahlah terlanjur. Oke, jadi gini. Gimana? Jadi FYI. Gimana gini? Jadi FYI aku dua kali roommate sama Kak Daisy. Jadi, iya deh. Kan apa Kak Desi lihat-lihat? Ayo, apa? Jadi tuh apa gini, coba saya Bici jadi Gendis dulu, aku jadi Kak Desi. Elah! Kan jadi Gendis? Enggak dulu, bentar dulu. Itu Gendis sih, itu Gendis sih. Jadi figuran dulu sebenernya. Maafin adik-adik aku ya guys. Oke, ceritanya kamu nonton TV kayak gini. Saya aku dari ujung ya. Gendis tau gak sih? Apa? Gak jadi deh. Sejak kapan? Tapi ya kamu kan gitu tahu.
itu kan kalau sering banget tau kayak gitu. Ya kalau sering kalau banget misalnya, kalau misalnya, ini kalau misalnya lagi di backstage ya, kayak gini. Gendis, berapa menit lagi sih? Berapa menit lagi sih? Gitu tahu. Oh my god. Oke, sekarang gantian ya. Oke, balas kali ini. Balas kali ini. Jadi ceritanya nih misalnya aku lagi duduk kan. Aku lagi duduk nih. Terus tiba-tiba gini sih kayak, "Kak Desi, Kak Desi." Aku, "Iya." Terus dia bilang, "Boleh minjem charger gak?" Terus aku bilang, "Aku juga lagi di-charge gitu." Terus dia tiba-tiba ngecek HP aku. Udah 59, Kak. Iya, itu charger siapa? Dia bisa punya kuasa atas charger aku. Dia member yang gak pernah bawa charger, dia juga suka pinjem charger aku. Dia suka power bank aku tahu. Iya, semua charger Gen 11 kayak dipalakin deh. Enggak, itu mungkin terus yang nanya persen itu valid banget. Ih, kamu udah itu, padahal punya aku loh. Iya. Sebenarnya guys, klarifikasi sebenarnya tuh aku tuh sebenarnya ya gitulah pokoknya ya semua ya udah deh ya maaf dimaafin gak ya siapa Kak Desi mau impersonate lagi atau siapa nggak kamu aku mau impersonate Gendis juga ih kok semuanya aku jangan aku Sumpah. Dong ini kocak banget tau member guest besarnya 13 kenapa tapi nggak Dis pokoknya kamu tuh paling apa ya dia member paling absurd tuh gak sih? Apa? Kayak ada aja tingkahnya gitu. Iya, apa-apa. Scene satu. Enggak, misalnya yuk lagi makan ciki ya. Terus enggak kok. Ya. Lanjut. Udah ngeri lo dulu. Makan sendilan terus tiba-tiba. Dia misalnya lagi ngedance atau apa itu. Terus dia ngeliat aku. Terus Kak Anin cantik, baik deh. Terus dia kayak, aku yang kayak cuma ngeliatin dia terus kayak, kau mau kan? Terus diambil. Iya, Kak Anin inget gak kak? Waktu itu Kak Anin inget kan? Iya, Kak Anin inget kan? Waktu itu Kak Anin kan pernah makan. Terus Kak Anin tawarin aku, Kety mau gak? Terus aku bilang, gak Kak Anin, makasih ya. Terus Gendis tiba-tiba gini, yaudah deh kalau Kety gak mau aku aja ya Kak Anin. Guys, itu lagi lapar. Aku ingat itu waktu lagi GR ini kan, konser summer. At least dia nanya, Kety aku lagi makan. Jangan nanya, kamu gak nanya Kety, kamu langsung ambil. Dia masih baik, dia langsung masih nanya. Ayo. Bener kan guys? Gak ada sih, bener kan? Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Kety, kamu tuh gak akan pernah kayak menang Kety. Tapi kamu pernah direbut gitu juga kan? Aku udah gede emang, kayak aku diem aja ya. Gak tahu sih. Tapi gede. Yang aku ini juga sama Kety adalah, misalnya nih. Ya, akhirnya. Aku ngomongin ini. Jadi di grup kita, grup Gen 11, dia tuh suka tiba-tiba ngechat, guys. Terus setelah itu dia gak mau apa lagi, bikin panik tau gak? Ya gak? Kety tuh, guys, kenapa Kety? Terus gak dijawab lagi, udah dijawab lagi. Gini lah sampe besoknya. Aku juga punya cerita, boleh gak? Jadi gini ya, aku tuh di Gen 11 punya teman. Nah, enggak, aku bukan ceritain mereka, aku bukan bandedam soalnya ya. Aku punya teman, namanya Elin. Iya, jadi si Elin itu ya, kalau kalian tahu love language orang tuh ada banyak, tapi dia physical attack. Iya, jadi misalnya gini ya, guys, cerita ya. Real. Lin, ini ya Lin, lucu banget kan? Real kah, Dek? Iya, kok gak percaya? Nah, selalu suka gini tau, misalnya kamu aku ya, terus aku Elin, terus dia. Contoh dulu ceritanya. Iya. Kakak, dia apa sih? Sumpah, Elin suka gitu ke semua orang. Iya. Kayak apa sih? Gitu loh. Oke, gitu. Terus kayak itu suka ketawa-ketawa sendiri tau. Iya. Ha, Jay. Bener banget. Tiba-tiba kan gitu kayak. Fans banget. Satu awal ini kenapa? Gitu kan. Malam-malam lagi gitu kan. Ha, Jay. Aku cocok ya sama Jay. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir dari pertunjukan kita. Nyong. Elin jangan marah, please. Dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami, Skirt Hinari, Rock Bergoyang. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.
Wah, gimana hari ini? Seru nggak? Seru! Sayangnya, pertunjukan setlist Aita Kata pada hari ini telah selesai. Tapi, kami percaya setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terulang kembali. Kami berharap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan menjadi momen yang spesial bagi kita semua. Meskipun perasaan ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan pernah sirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Mohon dukungan terus untuk JKT48 Trainee Generasi 11. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno.